Sebesar 28%, di mana pada hari Rabu dan Kamis KCIC melayani sebanyak 20.000 penumpang per hari. Nah, itu penumpang tersebut rata-rata turun di stasiun Padalarang, kemudian melanjutkan dengan kereta feeder menuju stasiun Bandung. Adapun sampai dengan pagi ini, penumpang kereta cepat bus yang akan berangkat di tanggal 10 Mei hari ini, berdasarkan pantauan di pagi hari, tiket yang sudah terjual mencapai sekitar 13.000 tiket. Situasi ini kan lagi long weekend, macet, otomatis kita pilih yang cepat dengan menggunakan bus.